Desa Panglipuran. Desa yang berada di Bangli, Bali, Indonesia ini terkenal akan keindahannya, keasriannya, dan tentunya kebersihannya. Saking bersihnya, desa ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia pada tahun 2016. So, di video kali ini kita akan cari tahu kenapa bisa Desa Panglipuran ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, sekaligus melihat kehidupan sehari-hari warga di sini, dan tentunya mencari tahu cara warga di sini mengelola sampahnya, terutama sampah plastik. Desa Panglipuran ini memang sudah sangat terkenal, bahkan sudah menjadi ikon wisata buat Provinsi Bali. Itu terlihat dari banyaknya wisatawan domestik maupun internasional yang berkunjung ke desa ini setiap harinya. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa saja daya pikat dari Desa Panglipuran ini sehingga banyak turis berkunjung ke sini. Daya pikat pertama yang sudah jelas adalah kebersihan dari desa ini. Tidak hanya bersih, Desa Panglipuran juga dibangun dengan konsep Tri Mandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama adalah Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Posisinya berada di atas atau tertinggi dari bangunan-bangunan lainnya. Disinilah tempat beribadah didirikan. Berikutnya adalah Madhya Mandala, yang berada di zona tengah, merupakan pemukiman penduduk di mana rumah-rumah penduduk dibangun di sepanjang jalan utama. Dan yang terakhir adalah Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk di Desa Panglipuran. Dengan diterapkannya konsep Tri Mandala, membuat Desa Panglipuran ini tersusun rapi atau simetris sehingga memanjakan mata untuk dilihat dan terkesan sangat estetik. So, ini adalah jalan utama di Desa Panglipuran dan jalan ini sedikit menanjak karena di bagian atasnya ada pura. Jalan di sini tuh luas tapi nggak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, mobil ataupun sepeda ya. Jadi di sini hanya khusus untuk pejalan kaki dan indah banget ya. Di kiri-kiri kanan tuh banyak sekali tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Daya pikat berikutnya adalah alam yang asri. Itu terlihat dari banyaknya tanaman, kebun, hingga hutan seperti ini. Sekarang aku berada di hutan bambu Desa Panglipuran. Jadi Desa Panglipuran itu luasnya sekitar 112 hektar. Dan setengahnya atau 45 hektarnya didominasi oleh hutan bambu seperti ini. Jadi warga di sini tuh percaya kalau hutan bambu ini bisa melindungi Desa Panglipuran. Makanya hutan bambu di sini tuh dijaga dan dilestarikan. Dan juga nggak boleh sembarangan ya untuk tebang-tebang bambu di sini, hanya bisa digunakan untuk acara keadatan atau seizin dari tetua di Desa Panglipuran. Tidak hanya hutan bambu, di Desa Panglipuran juga banyak hutan-hutan lainnya. Daya pikat berikutnya adalah kebudayaan masyarakat di sini. Warga Desa Panglipuran mayoritasnya beragama Hindu Bali. Percampuran budaya dan agamalah yang menjadi pedoman bagaimana desa ini menjalani kehidupan sehari-harinya. Salah satu contohnya adalah warga di sini terbiasa hidup selaras dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Hal inilah yang membuat Desa Panglipuran akhirnya dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia dan memenangkan banyak penghargaan dari mancanegara. Nah, sekarang ini aku berada di Desa Panglipuran bagian dalamnya. Bagian sini tuh adalah rumah-rumah penduduk ya. Jadi kita bisa lihat kehidupan warga di Desa Panglipuran sini dan melihat kehidupan sehari-hari mereka.
Di desa Panglipuran ini terdapat banyak sekali gang-gang kecil seperti ini. Dan di desa ini masih banyak rumah-rumah tradisional yang dipertahankan. Dan ini pintunya agak kecil. Nah, rumah di desa Panglipuran ini sebenarnya aslinya itu seperti ini, jadi nggak terlalu besar ya. Dan di sini tuh ada dapurnya, mereka langsung masak di sini, ada perabotan, kayu bakar, dan juga ada tempat tidurnya juga ya, langsung di sini guys. Jadi kalau dulu tuh masih sangat tradisional, mereka tidur di sini, masak di sini, kayak gitu. Kalau nantinya punya anak atau punya keluarga lagi, mereka akan bangun lagi rumah yang kurang lebih sama seperti ini, di samping atau di belakang rumahnya. Jadi ya, akan ada terus bertumbuh ya, kalau banyak anggota keluarganya. Setelah itu, aku pun sempat berbincang-bincang dengan salah satu warga di sini, yaitu Ibu Nyoman. Beliau menceritakan tentang tradisi menjaga lingkungan yang telah turun-temurun diajarkan oleh nenek moyang mereka. Setiap pagi dan sore hari, warga di desa Panglipuran akan gotong royong membersihkan desa mereka dari sampah. Bahkan di sini juga disediakan tempat sampah organik maupun non-organik. Untuk sampah organik, warga di sini memiliki tempat untuk mengelola sampah tersebut menjadi pupuk. Dan nantinya pupuk tersebut dipakai untuk menyuburkan tanaman di desa Panglipuran. Dan sebagian pupuk organik ini juga ada yang dijual untuk membiayai operasional tempat pengolahan sampah organik ini. Sedangkan untuk sampah non-organik seperti sampah plastik, warga di sini akan mengumpulkan sampah plastik tersebut dan mengirimkannya ke tempat recycle sampah plastik yang berada di Denpasar. Di sini sampah plastik akan disortir dan diproses untuk digunakan kembali. Sangat mengesankan mengetahui bahwa warga desa Panglipuran punya kesadaran tinggi untuk menyayangi bumi dengan mengelola sampah plastik mereka. Sama halnya dengan Acer yang juga memiliki misi untuk bumi yang berkelanjutan melalui gerakan Sayang Bumi. Acer baru saja mengeluarkan laptop ramah lingkungan mereka, yaitu laptop Acer Aspire Vero National Geographic Edition, yang dimana laptop ini sebagiannya menggunakan bahan daur ulang limbah plastik atau post consumer recycle, dengan komposisi 30% di bagian sasisnya dan 50% pada bagian keycaps-nya. Bahkan packagingnya 100% recyclable yang dapat dipakai buat tempat penyimpanan di rumah karena unik banget. Desainnya juga sangat unik dengan menggabungkan elemen yang terinspirasi dari planet bumi. Tidak hanya itu, laptop ini juga dilengkapi layar panel IPS 15,6 inci dengan resolusi Full HD yang memberikan visual jernih dan kaya warna, serta menggunakan prosesor Intel i5/1155G7 yang mumpuni. Terdapat juga fitur AI Noise Reduction yang dapat seleksi suara bising baik dari sisi pengguna maupun lawan bicara. Laptop ini juga mudah untuk di-upgrade untuk penambahan komponen RAM internal. Dilengkapi juga dengan software bawaan VeroSense yang mampu menghemat konsumsi daya. Jujur, aku sangat terkesan dengan desa Panglipuran ini. Desa ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Indonesia dalam menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Dengan kebersihan desanya, warga di sini pun mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Contohnya menjadi tujuan objek wisata sustainable dan membangkitkan ekonomi warga di desa Panglipuran ini. Akhir kata, sesuai filosofi di sini, lestarikanlah alam karena kelak alam jugalah yang akan menjaga kita dari bencana. I'm Ricky Senti, sampai ketemu di episode Sayang Bumi lainnya.